Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya di Man Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan cabai rawit yang kedua kali ya teman-teman, di usia 15 hari setelah pindah tanam. Dan tanaman cabai ini saya pupuk secara organik ya teman-teman. Nah, untuk pemupukan kali ini yang saya gunakan di masa vegetatif, yaitu kita memakai pupuk ini teman-teman. Ini POC dari arang sekam dan juga telur. Saya mix dengan JLF yang sudah saya modifikasi. Dan bagaimana cara aplikasinya, simak terus video ini hingga selesai. Jangan lupa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Man Channel. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah teman-teman, di sini saya sudah siapkan air bersih 5 liter ya teman-teman. Dan untuk ukuran POC dari arang sekam dan telur, seperti biasa saya gunakan separuh atau 100 ml per 5 liter air. Kemudian untuk air JLF nya kita kasih 2 aqua glass ya teman-teman. Kita kasih 2 aqua glass. Kemudian kita campur dulu sebelum kita melakukan pengucuran. Nah, setelah tercampur, nah untuk langkah selanjutnya yaitu kita aplikasikan POC organik cair ini ke tanaman cabai. Dalam satu polybag seperti ini kita kasih satu botol aqua glass atau setara dengan 180 ml atau 200 ml juga boleh ya teman-teman. Kita kucurkan seperti ini dan lakukan sampai ke semua tanaman cabai ya teman-teman. Nah teman-teman, manfaat daripada POC dari arang sekam dan juga telur kita mix dengan CLF, yaitu mampu menyuburkan tanah dan mampu menyuburkan tanaman. Seperti ini contohnya, bikin tanaman cabai jadi kokoh batangnya dan juga daunnya semakin hijau ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah pemupukan kali ini di minggu kedua, yaitu dengan aplikasi pupuk Jadam Liquid Fertilizer yang sudah dimodifikasi. Saya mix dengan POC arang sekam dan juga telur. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke teman-teman kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.